Pemirsa, DPW Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan Edi Santana Putra, bakal calon gubernur Sumatera Selatan. Pria yang dikenal dengan nama ESP, meyakini Partai Perindo dapat memberikan dukungan penuh agar dirinya menjadi calon gubernur Sumsel. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan menyambut kedatangan bakal calon gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra di kantor DPW Perindo Sumatera Selatan di Jalan R. Sukamto, Palembang, Sabtu siang kemarin. Edi Santana Putra yang dikenal dengan ESP, optimis Perindo akan mengusung dan memberikan dukungan penuh pada dirinya untuk berjuang mendapatkan tempat menjadi orang nomor satu di Sumatera Selatan. Dukungan dari Perindo akan memperkuat dan mempertegas keunggulan dirinya karena Partai Perindo sangat solid. Ia mengusung pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta meningkatkan pembangunan dan memajukan Sumatera Selatan di segala bidang. Kenapa saya datang ke Perindo? Ya, jelas hari ini tadi disampaikan saya ingin mendapat dukungan dan juga langsung diusung dari Partai Perindo untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Harapan supaya lebih majulah Provinsi ini ke depan. Ya, kita terima kasih ya hadirnya Pak Edi Santana di Partai Perindo ini untuk dapat diusung. Mudah-mudahan Partai Perindo ke depannya tidak salah pilih. Ya, mengusung benar-benar calon yang mampu membangun Sumatera Selatan. Di samping nanti setelah diusung oleh partai-partai, ya, kita juga harapkan masyarakat, rakyatnya juga tidak salah pilih. Ya, jangan sampai kita sudah mendukung ya, yang baik, yang bagus, masyarakatnya milih yang nggak bagus. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.